Kali ini kita bahas tentang cara memperbanyak stroberi atau budidaya stroberi. Stroberi tanaman yang sangat mudah diperbanyak, nggak perlu dicangkok. Cuma di sini aja dikasih kita siapkan media cara memperbanyaknya. Kayak gini nih hasil memperbanyaknya. Tadinya hanya satu bibit saja. Mereka subur. Stroberi ini seperti ini, dia kalau udah di batangnya ada seperti kayak gini, nah ini calon-calon buat bibit baru, dia nanti akan keluar akar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tinggal siapkan media saja yang dipolybagin seperti ini. Kita tinggal kuas saja, kasih lubang, taruh, undang. Cukup seperti ini, nanti setelah dia kuat, kita coba angkat aja akar sudah banyak, sekitaran 1 minggu sampai 2 mingguan dia sudah bisa dipotong di sini. Nah, nanti kita pisahkan. Nah, sudah jadilah bibit baru seperti ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat cara memperbanyak stroberi atau budidaya stroberi. Nah, ini ya hasilnya. Cukup gampang. Semua pasti bisa. Insyaallah. Kalau untuk perawatannya sih sama aja kayak tanaman pada umumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian dari saya, tip dari Dede dari Kebun Tin Pamulang, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.